papa. Aku kangen sama papa. Aku juga kangen sama Rena. Mama sama papa janji kita akan bawa Rena ke pulang ke rumah ya. Janji ya, Ma. Janji ya, Pa. Papa mama janji. Kita bawa Rena. Dari 5 memberikan input yang positif, hak adopsi Rena akan dikembalikan kepada Papa dan Ibu. Aduh gawat. Kalau keluarga Andin dan Nino bertemu Ibu Panti dan tahu Rena dari Mutiara Bunda, mereka akan sadar dong kalau Rena adalah anak Andin yang dulu mereka buang. Saya setuju. Iya kan, Mas? Aku yakin sih, Mas. Kita pasti akan bisa dapetin hak asuh Rena lagi. Insya Allah keluarga inti nanti mungkin bisa ngasih feedback yang positif. Yakin banget kamu. Cuma kamu yakin Elsa mau bantu kamu? Kan dia gak pernah suka sama kamu. Kamu juga lupa. Mama Sarah beberapa hari yang lalu tuh nampar kamu. Ya, selepas dari Mama sama Elsa ya. Tapi kan ada Papa. Ada Mama Rosa. Dan ada Mas Tino. Yakin banget kayaknya Nino mau bantu. Kamu kenapa sih? Setiap aku nyebutin Mas Nino kayak kamu sensi banget. Biasa aja. Cemburu ya? Enggak. Jadi yuk. Rena, ayo main. Rena, ayo main. Gak mau, maunya sama Mama. Kenapa? Aku seperti dengar suara Rena, Mas, manggil-manggil aku. Saya nggak dengar suara apa-apa. Enggak, Mas. Dia manggil aku, Mas. Rena! Padahal dari parkiran ke sini jaraknya cukup jauh. Tapi Andin bisa dengar suara Rena. Apa ikatan cinta di antara mereka udah sangat kuat? Papa, aku kangen sama papa. Aku juga kangen sama Rena. Mama sama papa janji kita akan bawa Rena ke pulang ke rumah ya. Janji ya, Ma. Janji ya, Pa. Papa mama janji. Kita bawa Rena. Aku sayang sama mama, aku sayang sama papa. Rena jaga kesehatannya di sini. Baik-baik. Turut sama Ibu Panti. Ya.
sakit. Dan Pak Al ke tim Tifa menyakiti mereka. Karena mereka sangat menyayangi Rena. Tapi jika saya tidak melaporkannya, saya sudah menyalahi peraturan. Aku lagi ngebahas kerjaan sama Pak Ferry. Ya jaga-jaga aja. Kalau misalkan aku hidup sendiri lagi. Soalnya suami aku lagi sibuk ngurusin perempuan lain. Elsa, kamu ini bicara apa sih? Aku emang udah janjian kok sama Pak Ferry. Dan aku minta tolong sama kamu, jangan ikut campur. Di saat perasaanku tidak tenang seperti ini, kenapa aku ingin sekali ketemu dengan Rena? Rasanya hanya Rena obat untuk kesedihanku. Tapi sekarang Rena di panti. Dan aku sama sekali gak tahu di panti mana. Apa aku nanya ke Bu Rosa aja? Dia angkat sih. Mungkin ada baiknya aku datang aja langsung ke rumah Bu Rosa dan nanya. Halo Mirna, udah rajin amat ini tumben. Tumben, emang lo cuma nongkrong kaki doang di gerbang. Gue tuh kudu bersyukur tau gak lo, gue masih diterima kerja di mari sama Bu Bos. Duh, Bu Rosa tuh emang baik banget sih orangnya ya. Andin tuh beruntung banget punya mertua kayak dia tuh. Jadi tuh gak kayak di drama-drama TV ya kan. Mantu dijulitin sama mertua kayak gitu, iya gak sih? Iya sih emang. Iya tapi ngomong-ngomong, lu bantuin gua dong. Biar gua jodoh sama Kiki gitu. Lo katanya kira gua emaknya Kiki suruh jodohin lo. Usaha lo banyak-banyak istighfar. Banyak doa, mudah-mudahan doa lu tuh dijabah sama Allah. Ah, kalau yang gitu sih gua enggak pakai diajarin, gua ngerti. Ya udah, istighfarin banyakin lu. Panino nya? Tuh Pan bener. Oh ya? Iya. Loh. Kok Panino bisa masuk? Gerbangnya kan kebuka, enggak dijaga. Lu ya kebiasaan lu. Lah terus ada apa lagi, Pak? Saya mau ketemu sama Ibu Rosa. Bisa? Itu saya harus izin dulu sama Pak Bos. Kalau nggak diizinin, mendingan Panino balik lagi dah. Panino. Mirna. Panino, tunggu di sini sebentar ya. Mirna, ngomong sama Bu Rosa dulu. Ya. Makasih ya. Nih. Mau telepon Al, mau tanya kunjungan mereka ke panti kayak gimana. Ada miss call dari Pak Nino. Ada apa ya? Telepon Al dulu deh. Halo, Ma. Halo, Al. Gimana? Kunjungan ke panti. Iya, Ma. Tadi obrolan sama orang panti. Mereka mau mempertimbangkan hak adopsi Rena lagi untuk aku sama Andin. Tapi mereka memang minta ada sesi wawancara untuk keluarga terdekat aku sama Andin. Yaudah, syukurlah alhamdulillah. Mama senang dengarnya. Semoga masalah ini segera selesai dan Rena bisa kumpul kembali bersama kita ya. Amin. Oke. Bu, Bos. Bu.
Ya Mir, kenapa? Bu Bos ada tamu. Bukan Hu, itu Pak Nino. Pak Nino, ya udah. Oke, thank you Mirna ya. Sama-sama, thank you Bu. Nino.